Lahir indahmu dinanti-nanti, raut wajahmu berseri-seri. Cahaya mata anugerah ilahi, semoga menjadi penyejuk hati. Bila nak timang cahaya mata, gembira tak terkira. Tapi bila darah dah mengalir, lutut lemah tak terhingga. Belum sempat anak melihat dunia, dol dah pitam, mina keseorangan sakit merana. Kali ini, mereka berdua sedang berusaha untuk mendapatkan zuriat sendiri. Agak-agak sampai tak hajat mereka berdua. Jom kita ikuti episod selanjutnya. Mengandung 9 bulan 10 hari. Jangan kacau saya lagi. Sejak ini kacau. Akak dekat rumah. Bila? Ya ke? Kat mana? Okey. Nanti akak datang, eh? Okey, bye. Apa ya? Dol, Mona telefon. Dia cakap, bila kita nak pergi tengok dia? Buat apa tengok dia? Dol, Mona ada dapat anak. Mona ada dapat anak. Baby. Iya, Dol. Mona ada dapat anak dah sekarang. Seronoknya, Dol. No. Makan. Jom, kita bertukar baju. Cepat, lambat dulu. Sini pun boleh tengok. Sayang, Abang Dol. Wah, Mona tengok Kak Mina ni dah ada toko lah. Abang Dol janganlah tunggu lama-lama. Kesian Kak Mina ni. Tunggu apa? Mona, tak payah cakap dengan Abang Dol kau. Bukan dia faham pun, dia buat tahu je. Apa khabar, Mona? Doktor, sihat. Baby pun sihat. Nampaknya baby pun tenteram, eh? Bagus, eh? Ada toko nak jadi ibu? Terima kasih, Doktor. Tapi nampaknya macam pasangan dia macam takut-takut je. Tak. Doktor, ada tak khusus untuk orang yang takut nak dapat baby? Okey, untuk kursus persediaan ibu bapa, mereka akan diberikan setiap ilmu dan pengetahuan tentang cara-cara untuk menjaga bayi yang baru dilahirkan, seperti memberikan susu badan ataupun menjaga bayi, mandikan bayi dan seterusnya. Berapa lama, Doktor, kursus tu? Biasanya selama 6 hingga 8 minggu, sekali seminggulah, eh. Doktor, dalam kursus tu dia ajar apa, Doktor? Yang utama ialah untuk memberikan keyakinan kepada ibu bapa itu supaya mereka tidak gugup, tidak begitu gemetar semasa menjaga dan mengasuh bayi yang baru dilahirkan, dan mereka pun tidak dibelenggu dengan masalah seperti kemurungan setelah bersalin nanti.
Ibu bapa yang melahirkan anak buat kali pertama dinasihatkan untuk menyertai kursus Child Development di hospital. Anda boleh hubungi hospital berdekatan untuk mendapat keterangan lanjut tentang Child Development dan kursus-kursus persediaan yang lain. Eh, Mona. Mona tanyalah pula doktor. Doktor, macam mana dengan diet baby? Yang terbaik semestinya susu ibu, ya, kerana susu ibu mempunyai kandungan mineral, vitamin yang terbaik untuk bayi dan ia dihasilkan secara semula jadi, ia bersih, ia serasi untuk setiap bayi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO mengesyorkan supaya setiap wanita yang telah bersalin itu memberikan susu badan kepada bayi mereka selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Lepas tu saya dengar bayi baru lahir ni senang kena jangkit kuning, ruam lampin. Macam mana nak merawatnya? Mungkin salah satu cara untuk mengatasi masalah jaundice ataupun demam kuning ini ialah menjemur bayi itu di bawah matahari. Dan rawatan yang sesuai ialah dengan menggunakan kaedah fototerapi untuk mengurangkan kadar jaundice ini. Jemur bawah lampu tak boleh? Lampu boleh tapi matahari lebih baiklah sebab UV light kan? Doktor, satu-satu. Kalau baby kita kan, suhu badan kita kan 37 kan? Kalau dia demam kita naik sampai 40 tu macam mana? Kita boleh taruh dekat bawah air pahit saja ke? Ataupun kita taruh ais je ke? Kat kepala dia ke macam mana? Saya rasa tu bahayalah tentang isu demam. Bagi bayi yang baru dilahirkan sebelum daripada usia sebulan, kalau mereka mengalami masalah demam, sebaik-baiknya nasihat saya lah untuk membawa bayi itu berjumpa dengan doktor. Dan sebaik-baiknya doktor pakar kanak-kanak. Sebab kalau bayi mengalami demam tinggi, mereka boleh mendapat sawan. Khusus untuk bayi supaya dia tak menangis. Ada kawan nangis. Bayi yang baru lahir, sistem perhadaman dan suhu badan tidak menentu. Bayi perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Si Dul ni ada fobia dengan bayi dan anak-anak kecil rupanya. Bila ditanya kenapa, macam-macam alasan yang diberikan. Dul, agak-agaknya bila term kita, Dul? Tok. Lah, dapat baby lah, Dul. Barulah rumah kita meriah. Taklah sunyi, Dul. Senang, Dul. Kan hari dah cakap, belum sedia lagi. Takutlah. Geli-geli tau baby semua. Dul ni dah kenapa? Dul itu semuanya rezeki Allah. Dul faham tak? Benda yang keluar kat belakang pun rezeki. Ya, geli tau warna hijau lah, coklat lah, kuning, lembik-lembik. Siapa nak cibuk? Ai. Jolah cibuk. Alah, Dua, jangan cakap banyak lah. Lepas ni kita pergi jumpa Mak Kia. Dah, jom, jom. Yang baru bersalin tadi tu Mona, adik saudaranya Mina. Suaminya Fauzi pula memang asyik sibuk dengan tugasan sebagai pilot. Yang mereka nak jumpa ni ialah Nek Kia, nenek saudara yang tersayang dan kadang-kadangnya kecoh dan old school sikit. Tapi orang lama yang banyak pengalaman. Buat apa dengan daun-daun semua tu? Kau ni, ini kan nak menyambut cicit pertama. Jadi kita kenalah beradat. Nak bawa balik budak baru lahir pun kena ada adat ke? Habis tu, Mona tu kan baru lepas bersalin anak pertama. Memanglah kena beradat, kena berpantang 44 hari tu. 44 hari? Lamanya tu, Nek. Bukan sebulan je ke, Nek? Lama mana? 44 hari aja, Mina. Tujuannya tu supaya rahimnya tu boleh sepersedia kala. Itu orang dulu-dulu. Dia berpantang antara 60 hari sampai 100 hari. 100 hari, Nek, ya? Lamanya tu. Saya 44 hari pun tak tentu lagi boleh buat tu, Nek Kia. Nasib baik lah. Lelaki tak payah nak beranak. Leceh. Hei, apa yang cakap? Nak teh. Hei,
Aku dengar, Dun. Kau dengar sini, ya. Kalau istri berpantang, suami pun kena berpantang juga. Tujuannya memberi perangsang. Perangsang. Biar cepat sembuh. Bukan rangsangan. Ingat, tuh. Kau belum melihara, nih. Perawatan bengkung atau berbalut selepas bersalin ialah amalan orang-orang lama. Memakai bengkung selepas bersalin adalah untuk mengelakkan dari kemusukan angin sejuk yang masuk ke dalam liang-liang perut. Ia juga dikatakan dapat mengembalikan bentuk badan yang sempurna. Wanita yang baru melahirkan juga digalak memakai pilis. Pilis ialah ramuan herba tradisional yang ditampal pada dahi si ibu selepas bersalin. Pilis boleh dibuat dengan campuran ramuan seperti bunga lawang, kulit kayu manis, jintan hitam, lada ekor, cusur atap, dan daun turi, serta sebagainya. Kalau orang sekarang, beli yang siap saja. Si ibu juga harus menjaga kesehatan dengan memakan ubat-ubatan tradisional Melayu. Nak kena buat ni semua ke ni tiap-tiap hari? Ha? Nina ingat orang mengandung je kena pantang. Orang lepas bersalin pun kena pantang macam ni juga, ni. Ya, kena buat hari-hari. Ini kita ceritanya baru pasal orang mengandung, orang baru beranak. Belum lagi bab orang melahirkan anak. Anak tu yang baru lahir tu. Bayi yang baru lahir pun kena pantang. Ya Allah, Samdul betul lah kau ni, Dul. Bukalah baby tu berpantang. Tapi kita kena jaga kesehatan anak yang baru lahir tu. Kau lupa, bayi kan ada tali pusat ni. Tali pusat, kau tahu tali pusat? Kan dia tak tahu, tali pusat tu dia akan terlerai kering dalam masa seminggu ke dua minggu. Ha, bila dia tak terputus ke apa ke, itu yang kena jaga kesehatan dia tu. Antara amalan yang digalakkan adalah tahni. Buah kurma yang direndam dengan air zam-zam dan disapukan pada lelangit si bayi, ia boleh dilakukan oleh ibu bapa bayi itu sendiri ataupun oleh orang-orang yang soleh dan berilmu. Antara hikmahnya ialah ia menguatkan lidah si bayi ketika menyusu. Itulah sebabnya nenek ikan susah payah siapkan daun-daun ni, minyak-minyak ni, tujuannya bila mau nak balik, senanglah benda-benda itu semua dah tersedia. Eleh, korang ni tanya-tanya banyak-banyak ni, korang bila nak dapat anak? Nek, Nina sebenarnya dah berbuih dah cakap dengan Dul. Nek, ya tanyalah dia sendiri, senang kan? Tanyalah dengan Dul tu. Hei, tidur. Dengar nasihat yang Nek Kia berikan tu, Dul. Jangan nasihat nak tidur aja. Penyimpanan darah tali pusat. Darah di dalam tali pusat bayi adalah stem cell yang bernilai dan unik. Ia digunakan untuk menjana sel-sel dan tisu-tisu gantian bagi merawat penyakit. Nak pergi mana sekarang ni? Alah, ikut aja lah. Saya nak pergi tukang urut ni. Mona so saya buat appointment. Nah, jom. Telefon je lah. Tak boleh. I nak jumpa Siri sebab I nak tanya tips-tips. Nanti untuk kegunaan kita juga. Untuk kegunaan masa depan. Dah, jangan cakap banyak. Jom. Lambat. Jom. Mari jumpa masa. Terima kasih. Sila duduk dulu, ya. Ya. Masih apa ni? Mana I tahu? Orang tu sudah datang je lah. Dan satu, saya nak tahu macam mana orang tu urut orang bersalin. Orang cakap kalau kita burut, nanti kita tak kembang. Kalau tak urut, nanti badan kembang. Saya tak nak badan kembang. Kembang sama je, tak urut. Saya tak tahu ni. Nak tanya apa-apa soalan tentang urut lepas bersalin? Saya nak tanya, apa yang kebaikannya kalau kita urut tradisional ni? Oh, ada banyak faedahnya. Pertama sekali dari segi perubatan dan kesihatan, ia dapat melancarkan peredaran darah dan juga lymphatic system. Overall dapat membangunkan immune system supaya jadi lebih kuat. Dan nombor dua ialah dari segi pengurusan kesakitan, which is pain management.
Yalah, jadi selalunya kan waktu mengandung kan banyak tension kan, sakit, ketegangan dekat bahu, dekat belakang. Terutama sekali wanita mengandung banyak mengalami kekejangan kaki, krem di kaki. Dan nombor tiga, slimming effects untuk langsingkan badan. Dan kebaikan nombor empat untuk mencegah kemurungan, depression. Lepas tu berapa kerap kita kena buat massage tu? Sekurang-kurangnya 7 kali. Tapi biasalah orang buat 7 kali, 10 kali. Cik Salwa, 7 hari tu sekali jalan ataupun kita boleh selang-selangkan ke macam mana? Lagi bagusnya sekali jalan. Urutan yang teratur dapat memulihkan si ibu dan anak menjadi sihat dari segi emosi, fizikal dan rohani. Kajian terperinci telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kaedah urut dapat mengurangkan sindrom kemurungan. Lepas tu ni minyak ni, minyak ni tadi ni kan, ni bukannya percuma ni kena bayar ni kan. Ni minyak apa ni? Oh, yang ini minyak massage oil. Selalunya pakai gunakan olive oil atau sunflower oil. Tak kira apa minyak, jadi licin. Tapi yang membuat urut tradisional unik ialah menggunakan minyak seperti minyak serai ni atau minyak halia yang yang panas. Jadi ada unsur-unsur untuk mengeluarkan angin. Hai Mina, kenapa dengan muka tu? Ini mesti teringat sesuatu ni. Setiap wanita hamil tu akan mengalami berat badan yang mungkin meningkat sekitar 6 hingga 16 kilogram. Dan dengan cara pemakanan yang sihat ataupun dengan menghormati pantang larang setelah bersalin dan giat dengan senaman yang boleh mengeluarkan peluh dengan cara tetap, maka itu saya rasa berat badan boleh dapat dikurangkan dengan kepada tahap yang lebih sihat. Oh, teringat kata-kata doktor tentang berat badan rupanya. Banyak fikiran betul si Mina ni, ya. Cik Salwa, betul ke orang cakapkan nanti kalau lebih besar kat bantu pada kembang? Betul ke? Tak juga. Kalau nak langsingkan badan, bagusnya kalau breastfeed, menyusukan bayi. Kerana ia akan mengeluarkan satu hormon yang boleh cepat mengecutkan rahim perut. Jadi lagi cepat... back to original shape lah. Lepas tu kalau kita nak urut tu kan, nak bagi kurus apa semua tu, bahagian mana yang kita nak kena buat dulu tu? Yang fokusnya urut actually untuk kesegaran keseluruhan badan. Jadi part-part yang tension, yang sakit-sakit, yang kat belakang, dekat bahu dan di kaki. Ni, selalunya kan, ibu-ibu yang masa bersalin, diorang ambil epidural, kata nanti badan ni sakit. Urut tu boleh hilangkan sakit tak? Okey, dari segi medical, long term effect of epidural tetap akan ada. Tapi apa rawatan urut tradisional boleh lakukan ialah part yang sakit tu waktu urut akan lega. Lepas tu Cik Sawa, betul ke orang dalam pantai ni lepas besar ni kena pantai tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh minum tu, tak boleh minum ni. Tak betul ke? Ada antara pantang larang tu betul dan ada yang tak tepat. Bengkung tu pas digunakan sampai ke peha. Sengaja memang tak nak kasih mak-mak jalan. Pasal baru lahir kan, baru salin, duduklah rumah rehat aja kan. Pasal lagi pun kalau banyak berjalan, nanti kalau ada jahitan, mungkin tergeser, lagi lambat pulih. Lepas tu Cik Salwa, saya ada dengar baby kita boleh massage juga bagus. Massage untuk baby tu memang banyak kebaikannya. Antaranya ialah bonding. Bapa pun boleh buat sekali. Yang baik ni ibu bapa. Jangan patah anak sekali. Tak apalah, saya jemput. So boleh untuk bonding antara baby dengan parents. Dan on top of that dapat beri selera untuk bayinya minum. Jadi naikkan berat badan. Dan juga buat baby tidur dengan lebih lenyap. Dapatlah, saya tahu macam nak langsing badan, nak jaga baby. Makan-makan tak ada. Kaedah urut dapat merawat urat saraf yang tegang dan memperbaiki sistem perjalanan darah yang tersumbat. Diam tak diam, banyak juga yang Dol dan Mina pelajari hari ini. I stresslah, Dol. Macamlah you yang bersalin nak stress. Kalau saya mengandung macam mana, Dol? Malam, saya tanya awak mengandung ke tak? Cakap apa? Saya cakap je. Sebabnya kan, Dol, doktor cakap perempuan kalau lepas mengandung, lepas bersalin dan semasa dia mengandung tu, Dol, kadang badan dia akan berubah, Dol. Itu yang saya takut sangat, Dol. Macam lah, dia nak lari kalau
badan you berdebar. Mana tahu? Ha, lelaki sekarang bukan boleh percaya sangat kan? Tak semua lelaki macam tu, okey? Nama baby Mona apa? Tak tahu pun. Ha, kan Dul kan? Lah, itulah I ni. Ha, asyik kulukir dia dengan baby siapa nama baby pun I lupa nak tanya. Apa nama dia? Nama zaman sekarang kan? Memang tak ada kemelayuan. Macam nama orang dulu-dulu sedar. Seperti? Pungut bin Buang. Hah? Puteri Dol binti miskin. Dol ni dah kenapa, Dol? Nama-nama tu dah tak boleh lagi dah, Dol. Tu nama-nama tu semua zaman purba. Sekarang kita dah moden, Dol. Cuba Dol bayangkan kalau nama anak Dol, nama lelaki, Perigi bin Dol. Dan satu, akan kita cari Lori bin Dol. Sesuai ke tidak? Tak kan? Boleh cakap apa? Payah gaduh. Pilihan nama yang sesuai amat penting kerana nama itu akan mencerminkan kepribadian dan identiti di samping memberi gambaran ringkas kepada pribadi anak tersebut.